IT Fest merupakan pegelaran teknologi dan IT yang diselenggarakan oleh BTSI ITS yang bertujuan untuk mensosialisasikan produk dan layanan TIK kepada civitas akademika ITS. Acara IT Fest ini berisi pameran, pelatihan, dan workshop. Workshop-workshop dalam IT Fest didukung oleh Microsoft, Telkomsel, dan Google. Workshop terakhir dalam IT Fest semakin seru dan ramai diisi oleh Bapak Andreas dari PT Berka Hardaya Perkasa, yakni perusahaan terkemuka penyedia enterprise teknologi informasi dan komunikasi dengan mengusung tema cloud service dan design. Cloud sendiri adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dengan menggunakan cloud, pengguna layanan akan mendapatkan manfaat, di antaranya lebih cepat dalam pemasaran untuk aplikasi-aplikasi modern. Dengan adanya presentasi cloud service and design, diharapkan Civitas Akademi ITS lebih mengenal tentang cloud dan mengaplikasikannya lebih optimal. Baru pertama kali kita mencoba karena memang BTS ini juga baru tahun kedua kita organisasi ini tumbuh dari Puskom, Babsi dan sebagainya, dan kita nantinya ke depan berharap bisa berkolaborasi menjadikan IT ITS ini untuk dunia. Dari gedung SCC ITS, Pro ITS TV melaporkan.